Hai hai hai, setiap bulan Oktober adalah rutinitas untuk pemberian obat cacing bagi siswa dan siswi khususnya di SDN Cipelang Gede. Pemberian obat cacing ini biasanya single dose atau dengan kata lain hanya satu kali pemberian. Setelah itu akan diulangi pada 6 bulan berikutnya. Sebagai langkah pencegahan agar tidak infeksi cacingan, pemberian obat cacing ini hanya dilakukan setiap 6 bulan satu kali ya. Sejak usia 2 tahun, anak-anak dan orang dewasa harus rutin mengkonsumsi obat cacing setiap 6 bulan sekali sebagai salah satu pencegahan penyakit kecacingan. Cara lainnya untuk pencegahan penyakit cacingan adalah tidak lupa mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap kali anak setelah selesai bermain di luar. Nah, ayo jangan lupa bulan Oktober ini konsumsi obat cacingnya ya. Semoga berkah sehat selalu untuk kita semuanya.